نجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، جماعة pengajian malam Sabtu Masjid Gede Ambar Ketawang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini masih diberi umur panjang, rizki sehat, rizki hidayah, rizki istiqomah. Pada malam hari ini ada saudara kita yang akan disaksikan oleh kita semuanya, jemaah MGA, yaitu saudari Yunata Deni, bernama Purnama Dewi. Insya Allah beliau akan memeluk agama Islam materi dari agama Kristen apa Katolik, dari Kristen Protestan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, ini termasuk hidayah, dan hidayah itu sangat mahal. Ada orang Kristen masuk Islam, ada orang Islam masuk Kristen. Ada pendeta namanya Yusuf Estes, itu ya ulamanya orang Katolik, tapi sekarang jadi ulama Muslim. Ada di Indonesia dulu Ustaz namanya Saifuddin Ibrahim, kuliahnya ya di Usuluddin, dan sekarang jadi pendeta. Ini artinya masalah hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayyatihillahu fala mudillaka, barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, fala mudillaka, tidak ada yang mampu menyesatkan. Wa mayyudlil, sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk tersesat, fala hadiyalah, ya tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Innaka lan tahdi man ahbabta, sesungguhnya kalian kita semua tidak mampu untuk memberi petunjuk, memberi hidayah. Walakin yahdi man yasha, tetapi Allah itu yang mempunyai hak prerogatif untuk memberi hidayah. Jadi ketika orang itu masuk Islam berarti mendapatkan hidayah, itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena kakaknya, bukan karena saudaranya, bukan karena ustadznya, tetangganya, itu semata-mata murni mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai prosesi persaksian masuk Islam yang Mbak Purnama Dewi, Yunata Deni Purnama Dewi. Mana tuh tadi penuh ya? Ini langsung mawar ya. Habis itu nanti kita lanjutkan kajian rutin malam Sabtu. Insya Allah masuk Islam dengan ikhlas, artinya tanpa paksaan ya. Tanpa paksaan, dengan kesadaran, mudah-mudahan istiqomah. Jadi mari kita saksikan jadi sebagai pintu pertama untuk masuk Islam, yaitu bersyahadat. Bersyahadatain. Jadi saya bacakan dengan tirukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
وأشهد أن محمداً Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقنا الهداية والاستقامة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا ومالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.